Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Renarko dan sahabat saya Gus Dir. Ya. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang menjadi pilihan pembaca ya. Ya. Kita sengaja nih hari ini ya Bang berganti Kamis kita ya. Berganti waktu ya karena kemarin ada sedikit problem. Ya, schedule ya. Menyangkut apa namanya? Nyambut kedatangan apa? Argentina enggak? Oh enggak. Menyangkut polemik-polemik politik nih. Jadi kan kita harus memantau juga. Semakin panas kayaknya. Iya, panas. Apalagi di Sumut ini kan. Antara gubernur dan wakil gubernur sudah ya. Terlihat. Memang tampak pekong sudah iya, ya. Iya. Semakin nyata. Pekong itu bukan tempat sembahyang. Bukan, ya? Pecah kongsi. Oke, kita akan bacakan berita yang pertama. Ini ada apa ini Bang? Ya, kita ke Medan ini terkait dengan perbegalan ya, kasus yang masih terus marak dan kayaknya nggak sulit sekali selesai. Nah, ini di kawasannya pun kawasan yang sama-sama juga nih, kawasan dekat-dekat Medan Utara ini di kawasan Jalan Kelambir 5 Kecamatan Medan Helvetia. Ini menimpa seorang merbot. Kalau secara nasional itu merbot ya. Najir Bilal juga BKM, sering disebut ya BKM ya. Nah, ini dirampok gitu ya, Bang. Iya, dia mau pergi ke masjid dan tapi pergi atau pulang ya. Nanti kita lihatlah pergi atau pulang, tapi yang pasti dia diadang oleh satu gerombolan geng motor lebih dari 10 orang. Ya, ini bersenjatakan senjata lengkap nih. Ada kelewang, ada golok, ada juga panah. Wih, udah bawa panah, ya sekarang ya. Perang. Macam perang suku ya. Ya kan? Ngapain lah dia ini? Kejadiannya pada tanggal 30 Mei dini hari kemarin. Tapi setelah ini korbannya sempat luka parah ini. Luka parah ya. Diserang dan kemudian sepeda motornya diambil, dilarikan. Nah, tapi kemudian setelah dilapor ini polisi bergerak cepat dan tim Tawon ya. Tim Tawon disengat namanya. Tim Tawon ini. Tim Tawon namanya sekarang ya. Budak ini ya. Tim Tawon. Nah, ditutup kayaknya. Bergerak ya, cepat ini 10 orang ditangkap. Dan hampir semuanya anak-anak. Iya, anak-anak usia apa, remaja. Usia remaja, ya. Betul. Sangat memprihatinkan. Sangat miris ya. Memang ini. 10 orang ketangkap waktu mereka masih keliling-keliling lah. Keliaran mencari mangsa baru. Mencari mangsa baru di Jalan Gatot Subroto, Medan. Ini ada videonya, kita lihat dulu videonya. Oh, untuk ikut kalian mereka dia ini. Oh, mereka ini ikut kalian. Ya. Tapi kok lebih tua umurnya? Di mana rumahnya? Di sebelah mana rumah Bobong itu? Orang siapa? Ketua apa siapa? Bom. Mana enggak tahu. Lurus kepalanya, woi. Sejumlah kelompok anggota geng motor seperti apa ini? Tim anti begal Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap 10 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam. Pelaku ini dilakukan penangkapan di daerah Jalan Gatot Subroto. Sebelum penangkapan, pelaku sempat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Ibnu Hajar. Korban berprofesi sebagai Bilal Masjid di daerah Kelambir 5.
Saat ini kondisi korban mengalami luka di bagian tangan, terkena sabetan parang yang dilakukan oleh para pelaku. Setelah melakukan pencurian sepeda motor milik korban, pelaku melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim anti begal Polrestabes Medan dan berhasil dilakukan penangkapan di Jalan Gatot Subroto. Saat ini ke-10 orang pelaku sudah dalam penanganan Polrestabes Medan. Untuk laporan terkait pencurian dengan kekerasan dilaporkan ke Polsek Hamparan Perak dan kami sudah berkoordinasi. Nah, itu tadi keterangan Pak Kasat. Pak Jadi Kasat, ya. Ternyata korbannya ditebas parang gitu ya. Oh ya. Ini apa ya, memprihatinkan memang Bang akhir-akhir ini. Iya, tadi kita lihat pecahan-pecahan botol semua ya. Bukan pecahan botol. Itu ditangkep pasang muka sedih ya kan. Ya kan. Cocok kayak dijepit memang kayak kursi ya kan. Iya, biar udah di rumah kan. Kok kaki jempol remuk kan. Jalan agak mau beraksi lagi pun ya, tapi memang serba salah. Serba nanti salah juga ditindak, nanti kalau di katanya terlalu seperti itu ham, kejam ya. Ham untuk anak-anak. Ya kan? Cuma kalau dari jalan tapi dia rame-rame gitu, nggak ada dia kayak anak-anak nggak ada. Ada. Orang tikunya minta ampun. Orang tua kayak awak aja dia apa sih kan? Ya. Aku pernah disenggolnya, jatuh. Disenggol. Iya. Untung pakai kereta dengan awak itu kan. Tengoknya keretanya. Ya, ah ya. Ini kurang minyak. Kurang ya, kurang. Payan mungkin juga. Kasihan juga dia. Oh, iya. Ya kan bapak ini udah tua. Ya kan sepeda motornya kayak gini. Ya, udah lah gak usah lah. Kasihan ya. Ya ini kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada Freddy. Freddy. Oh selamat sore. Ada bunga kayak ya, kaya apa ya. Bunga di belakangnya kayak pohon ganja ya. Bukan kan. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya, enggak. Pohon bambu. Itu yang untuk bambu-bambu, Bang. Bambu yang untuk tebang-tebang itu ya. Doraemon punya, ya kan. Halo, selamat sore Bung Freddy. Kayaknya kita kompak nih ya, copet ya, peta-peta ya. Ini menyangkut kasus begal ini, Fred. Apakah mereka yang diamankan ini sebelumnya juga pernah melakukan aksi serupa? Misalnya kemarin kan kita tahu ada sempat beredar video itu di daerah Payabakung, kemudian masuk ke arah Diski, kemudian masuk sampai ke Megawati. Apakah mereka yang diamankan ini ada juga terlibat ke sana, Fred? Silakan, Fred. Nah, sepertinya memang ada keterlibatan, tapi memang polisi belum bisa memastikan, Bang, soal sama atau tidaknya video yang beredar itu. Karena memang yang video yang beredar yang sebelumnya itu kan terjadi di Sunggal, itu juga senjatanya itu jenis senjata yang berbeda lah gitu. Kalau yang satunya lagi itu lebih kejam lagi senjatanya kan, panjang-panjang. Celuritnya itu yang mungkin panjangnya itu sekitar 1 meter yang biasa untuk ngegrek sawit kayaknya. Kalau ini dia lebih kecil sama lebih banyak anak panah ya. Kayaknya beda mungkin, tapi mungkin saat itu mau ketemu, mungkin mau tawuran, karena kan yang kemarin itu sempat diamankan kan pengakuannya memang mau jumpa untuk tawuran. Oh, jumpa tengah ya. Iya, mau tawuran. Sepertinya memang waktu habis memegal apa marble masjid itu mungkin sepertinya mau ketemu gitu dari Sunggal, mungkin mau ketemu di Gatot Subroto mungkin. Oh, berarti pembegalan terhadap Pak Merbot ini bukan merupakan tujuan utama mereka ya, Fred? Mereka sebenarnya memang mau tawuran gitu ya? Mereka ini seperti apa? Sweeping gitu ya, Bang? Seperti belatung mereka ini, menyebarkan penyakit ini. Jadi memang pembegalan marbot ini memang itu baru diketahui setelah mereka itu ditangkap mentawon gitu, ditangkap, diinterogasi, ternyata ada masuk laporan lagi bahwa sebelumnya mereka ada memegal marbot masjid lah. Oh, gitu. Berarti bukan mereka ditangkap bukan atas laporan melakukan pembegalan terhadap marbot ya, tetapi bukan, memang tertangkap razia ya, pada saat mau tawuran. Iya. Berpas-pasan ya, kebetulan ya. Ketika tawuran ditangkap, begitu dilidik ternyata terlibat perampokan begitu ya. Iya, seperti itu.
Di situ baru terungkap semua. Freddy, dari 10 orang yang diamankan ini, apakah ada berafiliasi dengan kelompok geng motor dan kelompok OKP tertentu, Fred? Nah, kalau untuk OKP tertentu sepertinya mungkin belum sampai ke situ, karena memang rata-rata memang ini masih di bawah umur ya. 6 diantaranya itu di bawah umur dan 4 lah yang cukup dewasa, tapi memang ada 3 lagi yang diburu. Tapi kalau terafiliasi dengan geng motor itu memang sepertinya memang iya dengan geng motor, tapi sepertinya nggak usah kita sebut juga bang, nanti makin kepala. Oh iya, betul, iya, betul. Tapi memang sepatutnya memang kalau mereka berafiliasi dengan OKP, ketuanya harusnya ditangkap gitu kan. Ini maksudnya di bawah umur ini masih usia sekolah gitu, Fred? Atau mahasiswa atau bagaimana? Sepertinya SMA ya, Fred? Bang. SMA? Iya, SMP kelas 3 atau SMP kelas 3. Karena masih kecil juga. Ya ini mereka ditangkap kira-kira jam berapa, Fred? Dini hari itu bang, jadi memang pembegalan marbot masjidnya itu tanggal 29 malam. Mereka ditangkap di 30 dini harinya gitu. Berarti siswa SMP dan SMA berkeliaran, afiliasi lah ya, iya, berkolaborasi, berkolaborasi dan berkeliaran sampai pagi, dini hari pagi ya. Ini orang tuanya apa nggak nyari ini, Fred? Apa waktu ketika ditangkap oleh polisi, oleh Pak Kanit tuh dinasihati, apa orang tuanya nggak ikut dipanggil, Fred? Sepertinya itu tidak dipanggil, bang, karena memang mereka tuh langsung diproses secara hukum ya, karena kan membawa senjata tajam dan sebagainya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya lah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu kan tidak terlibat tawuran dan tidak terlibat kekerasan sebelum lah gitu, jadi tidak ada barang bukti, makanya yang sebelumnya itu kan dipulangkan gitu. Artinya mereka ini ditahan sekarang ya? Iya, ditahan dan berproses lah, tapi tetap didampingi lah karena anak di bawah umur gitu bang. Anak di bawah umur nih, inilah anak-anak Tuhan asuhan setan ya. Iya, sangat memprihatinkan. Kalau dari pendataan, Fred, apakah ini kan baru satu ya yang terungkap? Artinya baru hanya sebatas marbot itu saja. Apakah sudah ada informasi terbaru, misalnya dari hasil pemeriksaan ternyata ada lagi yang pernah merampok di misalnya Payabakung atau di mana gitu kira-kira, Fred? Nah, sejauh ini belum ada, bang. Tapi memang beberapa hari yang lalu itu Polrestabes Medan juga mengamankan 6 orang. Geng motor itulah yang terjadi di Sunggal itu. Itu ada 6 orang dan 6 orang itu anak di bawah umur semua. Dan itu juga masih berproses, karena memang dari yang itu, yang videonya viral itu membawa senjata tajam itu juga sebagian masih belum ketangkep lah. Makanya waktunya itu memang berdekatan gitu. Hampir bersamaan. Oh, berarti hanya berselang hitungan jam lah kira-kira ya? Iya. Oke. Okay. Ini cocoknya kalau nanti misalnya Freddy ketemu Pak Kasat mungkin bisa diberi masukan. Anak-anak yang memang terlibat apa ini cocoknya jadi pakan buaya sangkumbang aja lah. Daripada meresahkan. Karena ini sangat sadis ya. Karena mereka bawa sajam, bawa panah. Ngapain gitu mereka bawa panah gitu loh? Dan barangkali nanti Fred bisa kita follow up lagi, misalnya dari 10 orang itu kan ada yang mungkin sudah kategori dewasa barangkali ya, itu apakah nanti mereka diproses atau seperti apa, karena kalau sudah membawa senjata tajam kan penerapan pasal undang-undang darurat bisa diterapkan begitu. Iya bang, karena memang biasanya juga mereka dikenakan undang-undang darurat itu juga kalau membawa senjata tajam. Jadi meskipun anak di bawah umur, tapi ketika ditemukan alat bukti senjata tajam itu, itulah yang menjadi dasar untuk memproses mereka. Proses hukumnya gitu, ya. Oke. Baik, Prat, terima kasih banyak. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut dan nanti kalaupun ada arahan-arahan dari mana, tentu kita akan berkoordinasi lagi, Fred. Mungkin itu saja. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Fred. Terima kasih. Ya, jangan lupa tunggu telepon ya. Anda berarti ya. Nah, itu tadi keterangan dari Freddy. Ini sepertinya memang bang, kemarin kan ada 6 juga yang sudah ditangkap, kemudian ini 10 barangkali yang apa 6 ya, kemarin masih dilepas enggak?
mungkin masih di dalam, masih di dalam mungkin juga. Tapi saya belum monitor juga. Mudah-mudahan masih ditahan karena harapannya sih ada pengembangan lebih lanjut untuk menangkap pelaku lain gitu kan. Karena yang bawa senjata tajam ini kan masih berkeliaran gitu. Ini banyak warga yang juga sudah resah, was-was. Ini juga ada TikTokers ya, ya, netizen kita, penonton kita hari ini yang memberikan lencana-lencana. Ya. Terus ada juga yang memberikan komentar ini dari Will Betterman. Will Betterman katanya medan semakin tak aman ya memang. Memang ini nggak aman bang. Iya kemarin apa kita cerita sama aku OB kita. OB. Jadi dia. OB kita begal juga. Enggak, oh dia sempat dia ini. Sembalap. Dia sempat bertemu. Iya kata gitu. Dia kan dia sempat bertemu. Dia bilang semalam aku kok nggak pulang-pulang, aku bilang kan. Aku dilarang istriku bang pulang. Dia rumahnya di sana, di kawasan Mareland. Betul. Bukan di hamparan Perak dia. Mau lebih jauh lagi ya. Nah, itu dibilang dia, aku dilarang pulang bang sama istriku. Kenapa? Takut aku nanti dibegal di jalan. Iya, ada rumahnya sana. Oh, kemarin aku jumpa bang, katanya. Jadi pas dia lewat, ya kan, ada ketemu rombongan seperti tadi. Pas memang, rombongan karena masuk tadi. Kelambir kan. Dia kan pulang dari Kelambir. Dari situ. Iya. Nah, kan pas dia jalan gitu, jumpa seperti ini. Ya seperti tadi lah, seperti Pak Merbot tadi. Nah bedanya, OB kita kan pembalap kan? Kencang. Enggak terkejar sama itu. Enggak, berat lah. OB jadi, kita memang pemain lama. Pemain lama. Nah, kalah itu, di kaki aja kan gitu. Kaki, itu bilangnya, orang tuh ngejar aku bang, cuma enggak dapat. Oh iyalah, kau kan pembalap. Ya kan? Tapi tetap aja istrinya was-was. Udahlah kalau kau pulang malam, tidur aja kantor ya. Besok pagi baru pulang. Itulah katanya. Jadi alasan kemudian jadi alasan. Nambah orang rumah. Asal jangan kayak gitu ya kan. Ya, tapi memang enggak aman. Ini mudah-mudahan lah ya, kasus apa namanya, pembegalan geng motor ini bisa segera diminimalisir lah ya. Ya, itu yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Kita kedua ke agak jauh nih ke diary ini tadi ya, kejadiannya tadi siang ini seorang pagi nih bang. Ya, pagi jam ya. 9. Setelah upacara, betul. Ya betul. Setelah upacara seorang ASN di Kabupaten Deri ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, terlungkup berlumuran darah ini di kawasan Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Deri. Nah, awalnya tidak diketahui kenapa kok memang jalannya sepi. Ya, di sekitar ladang jagung. Sekitar ladang jagung, tahu-tahu warga sekitar menemukan sesosok tubuh seperti itu sudah tidak bernyawa. Dan akhirnya beberapa jam kemudian itu terungkap bahwa telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan dan pelakunya menyerahkan diri. Dan ini dugaannya katanya sudah lama berselisih paham ya. Iya. Antara korban dan pelaku. Jadi korban tadi ditemukan masih pakai baju korpri. Katanya setelah selesai upacara dia mau pulang, dia mau pulang ke rumahnya. Upacara hari lahir Pancasila. Iya, harlah Pancasila. Hari ini Pancasila. Ada dua jawabannya. Abadi Sakti gitu. Ada dua kan? Oh, gitu ya? Ada dua versi kan? Oh gitu. Iya. Abadi Sakti. Baru tahu. Ada yang udah Pancasila versinya. Payapto, ada yang dua sekarang. Almarhum Rudi Tampubolon kan, yang 59 kan. Oh, yang satu lagi Sakti gitu. Iya. Pancasila Sakti. Dan ini tadi kita kembali lagi ke soal ASN ini. Beliau itu mengalami luka tusuk di sekujur tubuh ya katanya bang. Karena dihujami tikaman katanya gitu ya. Dan pelakunya juga sempat terluka tadi saya lihat ya, fotonya itu tangannya terkena. Kayaknya gitu ya. Ada perlawanan ada, sedikit ya. Ada mungkin. Ya, tapi mungkin karena sudah diserang tiba-tiba, ya. Tidak bisa maksimal perlawanannya. Melakukan perlawanan gitu, sehingga meninggal dunia ya. Dan pelaku sudah diamankan ya, Pak? Sudah diamankan. Ini korban atas nama Tony Edison Sidabutar, seorang ASN di Dinas PUPR. Samosir. PUPR. Tony Edison Samosir. Pelakunya yang Sidabutar. Iya, pelakunya siapa namanya tuh? MBS tadi ya, Benny Marlin Sidabutar. Tahun. Nah ini ada videonya ya. Videonya kita lihat dulu. Orang kota mana? Di ambulans ya kan? Udah.
awal BG deputan. Nah itu kenapa ya, kita blur ya Bang, karena memang sedikit berdarah-darah, sehingga dan itu ada aturan komunitas kita, ya di media sosial itu tidak boleh ditampilkan, nanti bisa kena semprit gitu, kena semprit. Secara jurnalistik juga tidak boleh menampilkan adegan sadis dan sadistik ya. Nah itu gambaran di lokasi tadi polisi melakukan olah TKP, kemudian tadi ada beberapa warga juga nggak berani mendekat awalnya karena takut gitu takut kan pasti. Karena apalagi korban sudah dalam kondisi telungkup bersimbah darah gitu di tengah jalan. Mungkin kita bisa bertanya langsung ke Alfi, reporter kita di Sidikalang ya. Alfi Syahrin, halo, selamat sore Bung Alfi. Selamat sore Bang Harai, selamat sore Bang Agus. Ya, ya. Ini bisa nggak diceritakan ulang menyangkut kronologisnya? Ini seperti apa? Apakah beliau korban ini dihabisi begitu saja saat pulang ke rumah, atau memang sebelum pergi sudah terlibat cekcok, atau seperti apa? Silakan Pi. Ya, tadi menurut dari keterangan dari Kakak Reskrim Bang ya, itu bahwasanya si korban yang merupakan seorang ASN itu baru saja mengikuti upacara hari Harlah Pancasila di depan kantor bupati. Nah, setelah pulang, setelah selesai upacara, si korban kemudian pergi ke ladang jam gitu Bang, pergi ke ladangnya dan itu kebetulan bertemu dengan si pelaku gitu, karena bertemu, kemudian mungkin ada terlibat dendam, ada dendam lama, dan kemudian terlibatlah cekcok gitu. Si pelaku itu membawa benda tajam berbentuk belati begitu Bang, berbentuk belati, dan juga si korban itu tidak membawa senjata tajam gitu ya. Jadi terjadi percekcokan dan kemudian si pelaku pun itu tangannya itu di bagian kanan itu Bang, bagian kanan itu jari manis itu terkena sabetan dari belatinya itu, dan si korban itu luka di bagian badan itu dada dan perut gitu Bang. Dan akhirnya karena luka yang cukup dalam, dan si korban itu pun akhirnya jatuh tersungkur dan meninggal di lokasi gitu Bang Aran. Berada posisinya di sekitar perladangan, apa memang karena ada dugaan misalnya sengketa lahan kah, atau seperti apa Pi? Ya, terkait dendam lama tadi, apakah dendam lamanya dendam itu lama soal sengketa patok tanah misalnya sama pertanahan atau bagaimana? Ya, memang menurut keterangan dari salah seorang warga ya Bang, yang terkonfirmasi itu memang mereka ada ribut masalah batas tanah gitu Bang, batas tanah dari perladangan itu gitu. Nah, sementara itu untuk dari sisi pihak kepolisian pun pihak kepolisian masih mendalami gitu Bang, karena si korban ini pun diperiksa pada saat menjalani perawatan gitu Bang di rumah sakit Sidikalang gitu. Jadi memang untuk motif sesungguhnya atau sebenarnya itu memang belum diketahui secara pasti, namun disebutkan oleh si pelaku itu kepada pihak kepolisian bahwa ada dendam lama gitu Bang. Kepada siapa belum tahu juga ya, pelaku ini akan dikenakan pasal apa ya, pembunuhan berencana atau apa gitu, karena dia sudah membawa belati ya. Atau memang dia berniat berladang, tapi kebetulan ketemu bawa belati. Oh iya ya, biasa bawa arit. Bawa arit. Iya betul betul. Ya memang untuk pasal yang dikenakan si pelaku ini memang belum apa Bang ya, karena memang apakah membawa pisau ini dari rumah untuk membunuh si korban gitu kan, karena kalau misalnya memang itu terjadi maka bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana kan gitu kan Bang. Tapi kalau misalnya memang tiba jumpa di lokasi dan ribut-ribut kemudian ya mungkin bisa dikenakan pasal lain gitu Bang. Oke. Ya, barangkali nanti P bisa di follow up lebih lanjut lah, khususnya menyangkut motifnya, kemudian apakah kasus ini memang sudah terencana atau seperti apa begitu barangkali P. Itu saja, terima kasih banyak Pi atas laporannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat update terbaru barangkali dari keterangan keluarganya dan polisi Pi. Terima kasih banyak Pi. Oke, terima kasih Bang Ara, terima kasih Bang Agus. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, itu laporan dari Alfi ya Bang. Memang kayaknya ada dugaan dendam lama memang. Apakah itu berhubungan dengan sengketa tanah? Biasa kan gitu Bang, kalau di kampung ini kau ini patok tanah kau ini terlalu maju gitu kan gitu.
sehingga terjadi cekcok dan terjadi pembunuhan. Tapi ya mudah-mudahan nanti polisi bisa cepatlah memberikan apa namanya informasi, ya, agar berita yang beredar tidak simpang siur gitu. Iya, terkait apanya ya, latar belakang, latar belakang ya. Iya. Pelaku masih dirawat di rumah sakit. Iya, rawat jambu lah, karena jambu, tangannya yang koyak kan. Tangannya. Tapi sepertinya masih dalam proses pemeriksaan ini pelakunya. Bahaya nah, kalau dendam-dendam lamanya. Iya, bahaya bang, betul. Makanya apa, kawan-kawan kita pun sama OB nggak berani kalau udah OB bentar ini dendam lama tabrakan. Nah itu berita yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ini mungkin bisa dijelaskan bang ya, menyangkut ini terkait tadi kenapa apa, kenapa ya? Kita agak kita bergeser, agak bergeser ke Kamis ya, karena Selasa kemarin kita ada memantau sedikit gejolak-gejolak dan riak-riak lah ya. Mulai di tingkat tahun politik iya, ini ya. Mulai tingkat lokal sampai nasional ya. Betul. Kalau untuk tingkat lokal juga rame nih, rame kita pemilihan gubernur Sumatera Utara nanti untuk 2024. Ya. Ini sejauh ini yang sudah mencuat. Yang nampak-nampaknya dan digadang-gadang ya, yang sudah berterus terang lah ya. Walaupun akhirnya minta walaupun maaf. Nah, ini juga yang akan kita bahas di sini. Bapak itu, Pak Edi Rahmayadi sudah berterus terang, tapi kemudian minta maaf, dia. Kenapa minta maaf? Karena menurutnya itu secara etik tidak tepat. Tidak tepat. Ya, dia emosional. Emosional saya waktu itu. Saya minta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara, katanya. Ini garis bawah ya, besar-besar ya, katanya. Garis bawah saya minta maaf. Ya, gitu. Selama saya menjabat mungkin tidak ada perubahan. Maksudnya dalam hal apa gitu ya. Iya memang. Memang katanya kan beliau nggak ngerti. Iya ya, kan banyak yang kritik begitu ya. Iya. Nah, bukan saya yang ngomong itu. Bukan, banyak ya kan. Nah, kemarin tidak etis. Kenapa? Kenapa tidak etis? Karena saya jadi gubernur itu sampai 5 tanggal 5 September. Ya. Nah, jadi seharusnya kalau sebelum setelah tanggal itu saya tidak boleh ngomong, ya kan? Walaupun sudah pada tahu semua, iya, misalnya betul. Kan. Misalnya bapakmu maju gitu kan. Ya, tahu semua. Tinggal lah nyari perahu lah, ya kan? Ya. Karena Pak Wagub kan udah main perahu sendiri, udah mulai dayung perahu nih kan. Udah gitu. Tinggal nambah-nambah mesin aja. Iyalah. Mesin tempel kan. Pakai dompeng kan? Mau pakai turbo atau pakai apa kan? Yang pasti perahunya udah ada. Kalau Pak Gubernur ini kayaknya dari partai mana kira-kira nanti? Belum ada gambaran ya? Belum ada. Golkar udah pasti enggak. Golkar kan? Enggak. PDIP tadi kader PDIP tadi mulai menyoroti Pak Gub juga soal ada kemarin pemilihan direksi lah gitu. Oh iya, direksi salah satu bank ya. Bank daerah lah ya. Kalau bank daerah bukan cuma salah satu, bukan cuma itu. Ya, pokoknya itulah itu. Sudah disorotin. Ya. Disorotin. Nah, banyak sih. Kalau PDI kan kayaknya agak jarang ya, agak jarang mengambil orang luar gitu ya. Biasanya kader. Kalaupun nggak ada kader di lokal, ambil kader di lokal. Ya, dua kali kan? Iya, kader luar semua diambil. Betul. Yang pertama Pak Effendi Simbolon kan, walaupun Jarod, Simbolon ya, tapi Jarod, di luar Medan ya. Tahun lalu kan Pak Jarod. Jarod. Tahun ini kemarin Pak Jarod, Pak tahun Jarod, lalu. Ya, nah, Jarod. Tahun sebelumnya baru Pak ini kan Pak Effendi Simbolon. Iya, betul. Gitu. Nah ini berkenaan dengan Pak Edi ini, beliau ini emosional karena dikritik Golkar gitu kira-kira. Iya, kemarin karena gitu. Ada banyak kali anggota DPRD yang mengkritisi beliau gitu kira-kira ya, dan catatannya banyak gitu ya. Ada 16 catatannya kok, banyak 15 atau 16? 15. Kok banyak kali gitu. Hanya ya apa aja itu apa aja. Akhirnya dia emosi. Iya gitu. Iya saya katanya. Nah, akhirnya dia minta maaf tadi ya. Semalam kemarin minta maaf ya, ada videonya yang kita lihat dulu. Soal rival Bapak untuk calon gubernur, banyak juga yang mau calon Pak. Oh, itu dia. Saya minta maaf untuk rakyat Sumatera Utara. Ini kan disebabkan besar ya. Seharusnya, secara etika, saya belum boleh. Kenapa? Karena batas saya menjadi gubernur itu 5 September. Tanggal 6 September, itu hak prerogatif saya. Jadi harus itu kemarin saya minta maaf, emosional saya sehingga saya menyatakan itu etikanya tak baik.
saya kan gubernur, tak bisa dilepaskan antara Edi dan gubernurnya. Dan itu tidak fair. Saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka, dan itu janji politik saya, tapi secara real, saya belum berbuat. Ini yang baru lihat. Merespon yang ini Pak, merespon calon-calon yang mau maju, berarti Bapak gimana? Sah-sah saja bagi orang yang tidak terikat dengan formal tadi. Tapi kalau sudah terikat dengan formal, wah, tunggulah nanti berakhirnya menjadi yang formal, lalu itu luar hak prerogatif. Tapi belum ada. Siapa? Ya sah-sah saja kan, siapapun boleh maju, yang penting memenuhi persyaratan. Nah ya, itu kelihatan bijaksana ya. Sah-sah saja, yang penting memenuhi persyaratan. Pak ini memenuhi persyaratan nggak nanti tuh ya kira-kira ya? Ya kalau ada perahunya ya memenuhi persyaratan. Kalau nggak ada persyaratan yang lain kan? Soalan dukungan lah dukungan ya tinggal ya. Pasti. Kalau yang lain-lain kan nggak. Ya dukungan kan? Dan kekuatan dan apalah ya? Finansial. Finansial. Ya, kalau ya, itu nggak ya. Kita ragukan. Nggak ya. Nah, pasti ada lah. Ada. Sponsor pasti ada. Ada pasti. Ada. Pasti. Apalagi Pak Edi kemarin kan berkunjung baru apa namanya mau menyelesaikan pembukaan jalan Medan Karu gitu kan. Oh, iya. Dan bertemu dengan salah satu tokoh di sana gitu kan. Tokoh masyarakat. Tokoh di sana. Iya. Jelas lah ya. Tapi itu kan PDI biasa tuh. Kalau yang sana. Kalau warga kan bisa lah, nggak mesti apa ya, nggak mesti butuh parpol gitu. Penting jelas ya. Tapi tadi beliau bilang ya sah-sah saja gitu kalau misalnya Pak Wagubnya mau maju gitu kan. Cuma kadang-kadang agak berubah-ubah ya jangkanya ya. Karena kemarin kita dapat juga satu video yang berbeda seperti ini. Kayaknya tergantung pada kondisi emosi beliau ya ketika ngomong ya. Tadi muka kayaknya agak bagus agak ya. Cool kayaknya. Baru dari, sholat mungkin. Mungkin dari rumah pun sarapan bagus. Iya bagus kan. Lontong apa semua iya. Kan. Kalau nggak bagus kan agak. Apa agak mungkin ini. Karena suasana hati bagus ya, karena itu. Ada 5 orang direksi yang dari kubunya Pak Gub. Oh, yang bank daerah tadi. Belum tahu ya. Belum. Tahu ya. Tapi kayaknya kalau yang sana ya sepanjang pengetahuan kita memang ya. Setelah yang sebelumnya itu meninggal ya kan memang dari kubunya beliau kan sempat diganti yang kemarin kan sempat diganti itu kan dengar-dengar kubunya beliau juga ya penggantinya ya tetap. Cuma yang tadi kan kemarin ketika mungkin emosi lagi tidak stabil meledak gitu ya. Iya dibilangnya dengan... ya soalnya maju katanya kalau mungkin kalau yang calon-calon yang lain itu enggak apa ya kayak ada istilahnya itu istilah kayak kurang kompeten atau apa gitu ya. Oh yang kemarin tidak kompeten atau apa kan saya enggak bagus sih maju saya di luar aja tapi kalau memang enggak kompeten ya saya maju. Sedang ya gitu. beda tapi tadi beda lagi ya kan asal mau asal ya mudah-mudahan lah ya bijaksana proyek 2,7 miliar bisa segera diselesaikan ya, gitu ya infrastruktur apa namanya kan ada kemarin sempat ribut-ribut juga soal proyek itu dan jadi sorotan Golkar juga sebenarnya ya, itulah termasuk di 15 atau 16 catatan itu ya itu kalau catatan itu termasuk mencatat kinerja Pak Wagub juga enggak sebagai kan ya kan nggak mungkin namanya gubernur kan biasa kalau di sana di gedung dewan itu apa ya kayak yang dibilang Pak Bambang Pacul kemarin oh gitu tergantung arahan gitu ya. Karena kan yang memimpin daerah ini kan Pak Gub dan Pak Wagub, Pak Wagub ya. Berarti itu jadi catatan Pak Wagub juga? Mungkin. Tapi kan selama ini Pak apa
ada dikesankan bahwa ya itu perpekongan tadi kan. Ya. Kenapa terjadi perpekongan ya? Karena yang satu pihak merasa tidak dilibatkan. Oh, nggak pernah diajak berdiskusi lah ya. One man show ya. Dua-duanya cuma one man show. Ini. Iya, masing-masing gitu ya. punya ancak sendiri. Ancak ya. Iya. Ini aja ngambil, ini aja ngambil. Katanya main lah mereka berdua. Iya. Tapi terus disoroti kayaknya disoroti. 2,7 kan iya. Sampai PT Waskita pun pening ketika diancam gak mau dibayar kan. Duit udah keluar ya kan. Pekerja ada keringat-keringat, ngaspal jalan, korek jalan ya kan. Iya, akhir 2024 ya. Harus selesai ya 2023 iya. Okay. Kalau gak selesai gak mau bayar. Ngeri nih jamannya. Ngeri ya. Kalau nggak selesai nggak mau bayar. Duit di bank aja. Berbunga terus. Nah itu ya berita yang ketiga ya. Memang agak seru ini menjelang-jelang apa tahun-tahun politik ini. Nggak ada wartawan kita katanya. Reporter kita kebetulan lagi ada problem pada jaringan komunikasi tadi. Sehingga tidak bisa terhubung langsung ke apa namanya ke studio begitu ya, Bang. Iya, iya. Jadi memang tadi reporter sudah minta izin via WhatsApp ke Pak produser. Pak produser gitu. Ini ada persoalan trouble kalau bahasa-bahasa teknisnya trouble ya. Terjadi trouble. Terjadi trouble gitu. Kalau troublemaker geng motor tadi. Kita kadang-kadang udah kayak Pak Dul ya. Terjadi intensitas katanya. Pak Dul tahu kan? Pak Dul ya. Bahasanya terlalu ini. Terlalu tinggi gitu. Oh. Yang calon calon presiden bukan? Pak Dul yang jenggot. Iya betul. itu. Jadi itu tiga berita ya. Tadi yang pertama menyangkut masalah keberadaan geng motor, yang kemudian ditangkap tim Tawon ya. Satreskrim Polrestabes Medan. Ini tim Tawon ini kiprahnya cukup baik ini akhir-akhir ini. Bukan tim yang naga-naga itu bukan? Kalau naga perak itu dia agak ke laut memang. Dekat-dekat Erasin. Makanya perak ya. Itu kalau jumpa naga karimata mundur. Oh, iya. Naga perak. Beda tuh ya. Iya melele peraknya. Kena naga karimata. Itu naga asli, naga karimata. Asli, ya, betul. Naga perak nih kok gitu. Naga karimata yang jaga. Mundur ya. Naga perak. Kalau tahun kan masih bisa. Masih betul, bisa. Naga gitu perak ya. Ini langsung naga. Apa? Nyamar jadi ini, kepala kelingkang. Ya kan, kepala kelingkang. Iya. Kayaknya dulu, komandan ya. Naga perak lagi pusing juga ini. Oh iya. Iya, karena Kamarudin kan lagi Kamarudin Simanjunta kemarin lagi apa namanya melaporkan kembali kasus Bribka Arpan gitu ya ke Bareskrim. Ada kejanggalan katanya dalam kematiannya. Iya, ini Kapolres yang sekarang jabat dan yang sebelumnya juga pasti dipanggil lagi dipanggil kan. Kemarin udah dipanggil katanya udah beres. Beres. Tuntas dalam artian soal tudingan apa kemarin tudingan soal minum racun itu, tapi perkaranya kan sebenarnya mangkrak juga Bang. Otak pelakunya kan belum dapat ini. Belum. Yang Acong itu namanya. Edgar siapa saya lupa. Iya. Dan itu juga tadi kemarin ya itu Pak Kamarudin lapor ke Bareskrim ada kejanggalan lah gitu. Iya. Nah, yang kedua kita tadi membahas soal masalah ada ASN yang meninggal dunia karena diduga terjadi perselisihan lah ya. Kemudian dihujami tikaman saat sepulang dari upacara hari lahir Pancasila. Dan pelaku sudah menyerahkan diri. Dan sekarang dalam proses pemeriksaan gitu. Dan motif aslinya itu nanti kita tunggu bersama seperti apa gitu ya. Terungkap ya. Masih dugaan-dugaan sementara. Iya betul. Ada masih menduga dendam lama. Dendam. Ada dendam kesumat kayaknya. Terkait patok tadi. Dugaannya. Ya, dugaan. Mungkin dugaan. Masalah tanah atau apa gitu ya. Tanah ladang jagung. Saya juga hubungan asmara ya kan. Asmara? Gak tahu juga kan. Kita kan tahu juga. Betul. Bisa jadi. Bisa. Asmara
20 tahun yang lalu barangkali. Oh, bisa, bisa. Ya kan? Namanya asmara. Asmara itu payah itu hilangnya. Itu kalau kata teman saya, kalau persoalan yang berat ini salah satunya adalah persoalan hurt katanya. Persoalan hati. Hurt. Oh, gitu. Agak ke English-Englishan. Iya, saya akhir-akhir ini bertemu dengan banyak, banyak orang yang ke English-Englishan. Itu gitu. Namanya keminggris. Keminggris. Iya. Bahasa Indonesia tapi separuh-separuh dan dicampur-campur sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, which is lah. jadi mungkin masalah hurt bisa masalah jadi ya. Hurt. Bisa jadi dari itu. Itu yang bawa obeng kemana-mana tuh. Iya, kan? Betul, betul. Di kantor karena kita ada panas. Juga tuh katanya. Ada ya. Ada. Produser ya. Oke, kita lanjut tadi yang ketiga, kita terkait politik ya, Bang. Ya. Tahun-tahun politik ada apa namanya? Ada seru ini kayaknya. Sumatera Utara kemarin seru. Pak Gub bilang dia bakal maju, kemudian meminta maaf karena terlalu emosional gitu ya, menyampaikan itu karena sempat ada semacam kritik dan pandangan dari fraksi Golkar. Itu makanya kemarin gitu. Itu akhirnya terungkap kenapa yang disebut dia itu bukan Pak Wagub di situ. Bukan Pak Musara Jeksa, bukan Pak Ijek, tetapi Samsul Komar. Komar. Nah, Samsul Komar itu kan ketua fraksi ya? Golkar di DPD Sumut. Ya? Waktu itu DPD Sumut kan mengkritik terus, mengkritik dan memberikan menggas, 15 ya? Menggas. Kena gas emosional. Emosional, 15 catatan. Dia bilangnya kalau Pak Samsul Komar maju saya siap katanya kan. Oh, gitu. Gitu. Padahal yang maju kan Pak Wagub, Pak Wagub. Sudah siap kali dia. Iya. Tapi dulu awal-awalnya harmonis ya. Memang kalau ya, dunia gitu. Politik itu memang gitu ya. Iya. Yang kalau di sebelah sudah, kan gitu juga. Yang di Jalan Maulana Lubis. Oh iya. Betul, Bapak itu kan sampai posting foto tidur kan. Tidur gitu, sambil ya? Kayak ngorok gitu lah ya kan, tidur gitu kan. Kenapa ya lebih baik tidur, orang nggak ada kerjaan. Nah, seperti gitu itulah ya. Artinya gak, kan gak tidak ini ya, gak, tidak diberi panggung. Iya betul, udahlah kau diem aja nah, gitu ya kan. Gunting pita pun tidak ya kan. Iya betul, betul. Ngomong pun nggak jarang kan. Iya betul. Makanya sian ya. Gitu ya. Cari pasangan lain lah. Kalau ada. Iya kalau ada. Iya itunya dia. Ya itulah, mudah-mudahan ya Bang bisa apa namanya bisa berjalan dengan baik lah politik di Sumatera Utara ini. Sumatera Utara. Ini kan nasional juga ya. Iya. Ya kan. Sekarang belakangan kan soal cawe-cawe kan. Cawe-cawe ya, dukung-mendukung ya. Dukung-mendukung. Ada yang merasa tidak dilibatkan, ada yang merasa punya power gitu ya. Saya nggak berani sebut-sebut lah. Oh ya. Ya itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, tadi karena kita membahas geng motor, begal gitu Bang. Jadi beberapa hari terakhir saya juga apa namanya melakukan semacam pantauan di media sosial, khususnya di TikTok begitu. Jadi kalau yang saya lihat ada temuan kelompok geng motor ini berafiliasi dengan ormas gitu. Ormas gitu. Kepemudaan. Ormas kepemudaan. Oh. Jadi kemarin yang melakukan aksi apa namanya konvoi membawa sajam di Desa Payabakung, kemudian di sekitar Kelambir 5 itu masih ada hubungannya dengan geng motor yang memang berafiliasi dengan kelompok tertentu. Menandainya itu dengan melihat benderanya. Jadi saat mereka konvoi mereka bawa bendera ormas itu. Tidak, bendera gemotnya dia bawa, nama klubnya. Iya, iya. Misalnya apa namanya Sibagudung, ya kan? Benderanya itu misalnya warnanya merah, kemudian ada tiga warna. Ada tiga itu. Warna. Ini dari mirip-mirip dengan warna bendera ormasnya. Iya, ini OKP ini dengan logo yang hampir sama, begitu. Ya, dimodifikasi. Iya, dimodifikasi ya. Begitu. Ini kelompoknya ini, kemudian. Dari yang satu juga begitu. Berarti masing-masing apa punya geng motor. Ini ada semacam gejala yang memang apa ya, anak-anak remaja sekarang lebih dominan itu gemar bergabung
ke OKP daripada sibuk berkreativitas begitu kira-kira. Sama halnya ketika Pak Bobby waktu itu curhat dengan Abang Ipar, Pak Gibran Pak waktu Gibran. Itu dia bertanya soal bagaimana membuat apa semacam wadah begitu kan, dan Pak Bobby bilang anak-anak sekarang di Medan ini cenderung ini gitu, senang dengan bergabung dengan OKP ketimbang memanfaatkan kreativitas begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Bobby itu betul adanya. Saya lihat memang ada beberapa anak-anak muda kan kayak tadi yang motor itu masih SMP, SMA, SMP, SMA gitu. Nah ini gejala-gejala yang sebenarnya perlu kita tangani bersama, tidak hanya tidak hanya sebatas kepolisian saja, Bang. Selama ini kan yang menjadi sasaran tembak itu adalah polisi begitu kan. Sebenarnya peran orang tua, kemudian peran sekolah, peran tenaga pengajar itu kan menjadi hal yang utama begitu. Tapi selama ini kan ketika terjadi sesuatu, polisi yang kena gitu kan. Ya memang secara tugas mereka bertugas menjaga keamanan, tapi kan secara harus antisipasinya, pagarnya gitu. Antisipasi sejak dini kan itu di tangan orang tua dan di tangan sekolah gitu kan. Karena kita lihat sekarang lah, di media sosial itu sangat gampang kita lihat di TikTok itu, dia masih berseragam sekolah tapi sudah memegang senjata tajam. Artinya dia sekolah kan membawa gitu kan. Nah ini yang semestinya disikapi. Ini formulasinya seperti apa? Apakah razia rutin di dalam sekolah perlu dilakukan misalnya? Karena kan selama ini sangat jarang sekali razia-razia itu. Sesekali aja. Iya, hanya ketika ditemukan kasus, oh ini dari sekolah ini, baru razia gitu kan. Sementara orang itu kalau seperti itu udah antisipasi ya kan. Jangan bawa dulu gitu kan. Nah, saya juga sempat berdiskusi dengan Pak Kasat Reskrim waktu itu. Saya bilang begini ke yang tadi. Iya. Pak Kasat, kalau bisa misalnya dicatat aja berapa banyak sih sebenarnya anggota geng motor dari sekolah mana aja gitu. Terus kita beberkan aja sekolahnya, bahwasannya sekolah SMA ini adalah sarang geng motor, saya bilang begitu. Dan Pak Kasat sempat juga, betul juga, tapi ada mungkin pertimbangan beliau untuk tidak itu. Ya dia sebenarnya kesal juga melihat fenomena kok sekolah nih kesannya jadi, kan selama ini yang jadi sasaran tembak polisi. Iya. Sementara dinas pendidikan apa segala macam kan enggak disoroti untuk bertanggung jawab. Iya, kan. Apalagi kan mestinya tanggung jawabnya mereka di mereka juga. Gitu. Nah, karena kan anak-anak sekolah kan. Beda kalau misalnya orang-orang di luar yang sudah tidak sekolah, pengangguran dan sebagainya kan, ini anak sekolah. Ini anak orang sekolah. Tua juga harus ini loh. Harus, betul, pasti. Bang. Ini kan seperti tadi ya, aku tanya sama Freddy tadi itu jam berapa gitu kan. Jam 3, jam 4. Anak SMP, lu kok enggak dicari sama bapaknya sama gitu loh. Gitu ya. Ini anakku udah besar ya. Anakku sudah kuliah udah ya kan. Kuliah, itu gitu. Ketika sudah sampai jam 11, jam 12 minimal belum nampak. Kita kontak gitu kan, Bang. Telepon itu. Kok di mana, bilang? Ngapain gitu. Dia bilang nongkrong sama kawan. Video call ya. Video call itu. Atau suruh maknya kan, video call dia. Video call. Nampak betul. Kafe duduk misalnya kan. Ya udah. Jam 12 pulang gitu, kan? Gitu. Iya. Jangan ya kan? Ini anak ini jam 3 SMP gitu ya, Bang. 3 ya? SMP jam 3 pagi jam 4. Enggak, kok enggak dicari sama emak bapaknya nah, gitu loh. Nanti mungkin kalau sudah tunggu mati anaknya, nah, iya. Baru. Nah, ini kan atau dibawa ke rumah, dibawa ke kantor polisi, dihukum, diapa sama polisi, datang nangis-nangis. Gitu kan. Iya, makanya ini harusnya antisipasi agak duluan aneh sebenarnya. Dan itu tadi, seakan-akan polisi yang salah gitu kan. Ini kita bukan bela polisi ya, tapi polisi enggak, dalam jalur yang betul ini memang seperti itulah harus ininya kan penanganannya. Nah, ini yang perlu kita cari formulasinya bagaimana misalnya menemukan semacam untuk mengantisipasi anak-anak ini terus melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Iya kan? Ini kenapa gitu? Cenderung mungkin karena tontonan mungkin atau semenjak ada ada sinetron Ganteng-Ganteng Sengit mungkin kan yang menampilkan kelompok-kelompok motor kan mungkin. Karena salah satu tontonan kan bisa menjadi menjadi semacam
apa ya, trigger dan contoh, ya mereka meniru mereka, dari situ. Dan ini juga kalau bisa siaran-siaran tuh apa komisi KPI. Penyiaran nah itu cemana ya kan, duit kan banyak kalian udah dikasih duit banyak untuk apa apa namanya menyaring ya, menyaring tontonan yang bagus ya. Gitu ya. Nah ini banyak irisannya sebenarnya dan mudah-mudahan lah ya. Dan terakhir kalau bisa mana-mana geng motor dan begal yang ditangkap didata, ditanyai kau dari kelompok geng motor mana gitu kan, dari OKP mana, kemudian nanti setelah dapat dicatat sekolahnya, tangkap ketua geng motornya dan tangkap juga ketua OKP-nya begitu. Ya paling enggak dimintai keterangan iya, lah semuanya. Iya betul. Ditangkap Bang. Tangkapnya karena dia kan tahu. Iya, dia tahu dia membiarkan itu kan. Saya lihat itu di beberapa medsos tuh, wah, teriak-teriak gini kan, ada di sini di mari ya gitu-gitu. Saling apa berbalas-balasan gitu di grup itu. Makanya ini apa gunanya ya? Iya. Mungkin apa ya, atau ngikut gagah-gagahan gitu. Ada kan film-film ya itu film tadi iya kan? Saya bilang sinetron-sinetron enggak berguna itu. Iya, film-film di luar pun ada juga tuh kan. Ada ya. Tapi enggak se apa gitu. Ada yang apa film Genji. Genji. Iya. Itu anak sekolah atau apa gitu kan. Kok enggak ada memikirkan hal yang lain selain berantem gitu. Pergi ke sekolah berantem, Ini apa maksudnya? Makanya gitu. Mudah-mudahan Bang, ini nanti sekolah-sekolah cobalah rutin lakukan razia, kalau bisa razia setiap hari biar bosan, minimal untuk mencegah itu gitu. Mencegah, dan orang tua sekali lagi orang kepada tua. Orang tua itu yang punya apa pertamanya iya, itu benteng pertama benteng ya. Pertamanya itu orang tua yang punya anak-anak remaja usia apa namanya usia rawan SMP itu dia, usia rawan tuh SMP 15 sampai 18 tahun itu paling banyak untuk selalu diawasi begitu minimal dicek gitu komunikasinya karena dari handphone ini juga kan bisa tahu gitu. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, cukup panjang ini karena Pak Produser saya lihat sudah ngantuk-ngantuk ya. Detik-detik apa ini mau pulang karena mau ini pulang. Kan tanggal merah ya. Tanggal mungkin merah ada ya? JK. Janji kencan. Ya itu saja barangkali, terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Saya berterima kasih kepada netizen yang menonton di Facebook, kemudian di TikTok. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan komentar-komentarnya. Ya, yang tap-tap juga. Yang tap-tap layar kasih. Juga terima kasih. Yang ngasih gift juga terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau bisa diusahakan setiap hari ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat Sore Medan.